Ya, sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, ratusan nelayan meruat laut enam muara atau nadran dengan melarung hasil bumi dan juga kepala kerbau sebagai bentuk rasa syukur. Ratusan nelayan tradisional di pesisir pantai Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, menggelar ritual larung ancak di perairan Laut Muara Tawar Minggu siang. Ya, larung ancak merupakan tradisi menenggelamkan berbagai hasil bumi dan kepala kerbau. Larung ancak ini merupakan bagian dari acara pesta laut atau nadran yang digelar di tempat pelelangan ikan. Selain sebagai budaya dalam perwujudan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pesta laut juga dijadikan ajang silaturahmi. Karena setiap tahun kita selalu mengadakan acara kegiatan syukuran nelayan enam muara. Nadran atau pesta laut digelar setiap tahun. Para nelayan percaya dengan digelarnya pesta laut, tangkapan ikan nelayan akan semakin melimpah. Tim Liputan CNN Indonesia.